Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Domain Channel. Di video kita kali ini, seperti biasa teman-teman, aku lagi ada di pasar ikan hias Jatinegara. Dan rencananya hari ini aku mau review untuk lapak ikan predator sama ikan tengmet. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan predator sama ikan tengmet, ikutin terus video aku, jangan di skip agar tidak ketinggalan informasinya. Nah ini teman-teman, di depan aku ada lapaknya Bang Windu. Nah di lapak Bang Windu ternyata tadi aku lihat-lihat lagi ada ikan Oscar yang cantik-cantik kalau menurut aku ya. Nah kira-kira Oscar apa nih? Pasti teman-teman juga penasaran. Langsung aja kita gaskan di lapaknya Bang Widu. Halo Bang Win. Siap. Gimana kabarnya Bang Win? Sehat. Bang Win. Balik lagi nih. Iya nih Bang Win. Kemarin banyak yang minta tuh. Iya leopard. Ini baru ready. Baru ready lagi. Kemarin banyak yang nanya. Ikan habis. Habis. Sekarang udah ready ya. Ready lagi. Tuh, teman-teman yang nyari Oscar nih di lapaknya Bang Win itu teman-teman. Tuh. Ada leopard lagi nih. Leopard udah lagi. Ready lagi. Jadi buruan deh, jangan sampai lolos lagi, jangan sampai kehabisan. Langsung kita sepil aja Bang Win. Dari ujung sini apa ujung sana Bang Win? Boleh dari mana aja. Dari mana aja, yang dekat aja lah, dari sini lah ya. Nah sebelum kleopat, ini ternyata Bang Windu ini ada arwana teman-teman. Ini ekor ada kipas. Silver red, ya. Ekor kipas. Oh ekor kipas itu nyambung ya Bang Win ya? Ya nyambung. Nih teman-teman nyambung ekornya yang atas dia. Tuh. Ih, cakep guys. Berapa Bang Win kalau ekor kipas? Itu 2,5. 250.000 udah dapat silver red ekor kipas. Barang agak langka. Nego nggak? Net. Net. Karena emang susah dapatnya. Susah, bener ini susah banget teman-teman. Yuk yang tertarik japri Bang Windu aja teman-teman. Silver red ekor kipas, jadi ekornya nyatu guys. Tuh, tuh, ya. Ini size berapa Bang Win? Kurang lebih 15 cm ada. 15 cm. Oke. 15-16 overlap ya. Mantap nih teman-teman ya. Tuh ekornya tuh. Nyatu dia, jarang nih rare item lah. Ya. Nah, ini teman-teman, sebelahnya tuh teman-teman kemarin banyak banget yang nanyain. Ya. Om Ben, Oscar leopard masih ada enggak? Ini guys, ini ya yang teman-teman tunggu-tunggu ini nih. Leopard. Nah, leopard berapa Bang Win? Itu 75. 75.000. Cakep guys. Ukuran berapa Bang Win? Ada yang 6 cm. Hmm? Mulai dari 6 sampai 7, 8. Dari 6, 7, 8 cm. Ikan progresan semua. Ikan progresan teman-teman. Teman-teman marking juga ada full. Mantap ya. Ini pakan yang bagus dikasih apa sih Bang Win? Biasa, red blood parrot aja, standar. Ya, pellet, red blood parrot. Ya, kalau udang juga? Iya. Ya, sekali kasih kita. Cere nggak apa-apa leopard. Kasih cere sekali dua kali nggak apa-apa lah ya. Apa-apa. Nih, cakep teman-teman. Burger-burger gitu boleh nggak sih, Bang? Bisa. Bisa ya. Itu nambah tajam juga. Buat ke warna ya? Iya. Cakep, guys. Nih. Cakep teman-teman. Lebih cepat merah malah burger. Lebih cepat merah ya kalau pakai burger. Asal kalau dia burger, udah burger terus. Oh, kalau burger terus gitu. Dia nggak paten sih warnanya kalau burger. Kalau pelet kan pelan-pelan naik. Tapi pasti ya? Iya pasti. Oke, tuh guys. Dikasih tipsnya untuk pakannya sama Bang Windu. Yang tertarik Oscar leopard, teman-teman silakan japri. Jangan sampai lolos, jangan sampai kehabisan lagi. Ini dari warna polos, kita pelan-pelan pakai pelet. Oh, langsung sampai begini warna. Ya? Iya. Emang genetiknya juga bagus. Genetiknya bagus. Oke. Tuh. Kalau ini Oscar? Paris. Paris, Red Paris guys. Iya, Red Paris. Berapa Bang Win? Itu 85. 85.000. 89. 89 cm. Tuh, Red Paris. Tinggal satu ya Bang Win ya? Iya, tinggal satu. Tapi stok aman? Stok aman. Stok aman. Tuh. Yang ready cuma leopard sama Red Paris aja. Yang ready. Kemarin banyak yang nanya Nemo, cuman udah habis. Habis. Nemo belum ada lagi. Oke, ntar kalau ada kita gaskan lagi teman-teman. Ini ke sebelahnya sama ya Bang ya? Ya ekor kipas. Ya ada silver red ekor kipas lagi, harga sama? Ukuran sama ya? Ukuran lebih kecil. Iya lebih kecil. Oh nih guys. Dikit lah beda beda 1 cm paling. Ukurannya lebih kecil ini beda 1 cm, tapi harga sama ya? Sama. Harga sama. Ekor kipas. Kita ke bawah nih silver red albino. Kita ambil sampelnya satu guys. Silver albino. Silver albino berapa Bang Win? Tuh kena 185. 185. Iya. Berapa senti Bang Win? Kurang lebih 18-20. 18-20. Net atau nego?
Nego tipis lah. Nego tipis. Oke teman-teman, yang dekat segera merapat, yang jauh bisa kirim-kirim. Pilihannya masih ada. Ini sama, Bang, yang belakang. Iya, di bicep size 20 up. 20 up. Nah, tuh. Di bicep. Yo, teman-teman yang nyari ikan di bicep ada di lapaknya Bang Windu, size-nya lumayan gede-gede. Berapa Bang Win? Itu kena 150. 150 20 up ya? Iya. Tuh pilihannya tuh. Tuh. Cakep-cakep loh. Size-nya gede-gede lagi. Oke, kita ke sebelahnya lagi ada Black Shark. Black Shark ikan tengmet ya Bang Win? Tengmet, pembersih dia. Oh, nih, ikan tengmet ya teman-teman, ikan pembersih. Ya. Black Shark berapa Bang Win? Ya, berapa? Itu kena 50. 50.000 nih teman-teman. Nih, Black Shark. Size-nya 12-13 cm. 12-13. Maksimal size dia berapa sih Bang Win? 1 meter. Wih, gede banget dong. Gede. Black Shark. Bisa jumbo dia. Bisa jumbo? Iya. Mantap, guys. Ada BB. Blackberry. Blackberry. Ukuran berapa ini Bang Win? 10 cm. 10 cm. Yang nyari BB teman-teman nih, lapaknya Bang Windu ada nih. Stok ada berapa Bang Win? Cuman dikit sih. Tapi ada lah ya. Ada. Nah, teman-teman yang nyari BB segera deh sebelum kehabisan. Berapa nih Bang Win? 150 aja. Tego guys, 150. Ya. BB Blackberry. Oke, keren. Ini ada Fefeng Kapo. RFF guys, Fefeng. Berapa Bang Win? Fefeng 16 cm kena 285. 16 cm teman-teman 285. Murah ini berarti Bang Win? Ya. Termasuk murah ya? Ya. Enggak rugi nih. Masih aman. Masih aman lah ya. Ada untungnya lah tipis-tipis, enggak apa-apa lah Bang Win. Yang penting lancar lah ya. Lancar. Ini masih dinego enggak? Udah net. Udah net. Karena emang udah murah, guys. Kita aja kaget dengarnya. Sesinya lumayan soalnya. Ini buntal pau, buntal apa sih Bang Win? Tuh, buntal dari Sumatera. Air tawar tapi. Air tawar asli. Boleh, Om? Nih, teman-teman. Cuman galak. Pau. Galak. Banget. Itu buat single tengan. Oh, berarti nggak bisa dicampur? Wah, jangan. Hancur pasti ikan. Wah, nih guys. Buat single tengan bagus. Single tank, warnanya aja cantik banget, Bang Win. Dia makannya lobster kecil yang merah, udang, makeong. Kerang-kerang itu mau? Keong-keong tutut, keong sawah. Keong tutut ya? Iya. Buntal pau guys, warnanya sih cantik banget, cuman dia harus di single tank ya. Iya. Kalau di kom tank nggak bisa, karena ikan-ikan yang lain rusak sama dia. Wah, giginya tajam. Tajam. Berapa nih Bang Win? Tuh kena 75 aja. Murah guys, terjangkau nih. 75.000, size-nya lumayan. 15 ada nggak Bang Win? Ada. Kurang lebih 15 cm lah. Ada 15 kurang lebih. Cakep lagi warnanya. Tuh teman-teman. Wah, keren ini, asli keren. Kita baru lihat ini di lapangnya Bang Win ada buntal pau. Ampala berapa Bang Win? Ampala tuh kena 70.000. 70.000 teman-teman yang nyari ampala. Berapa senti Bang Win? Itu kurang lebih 15-16. 15-16. Cakep nih. Dia juga bisa gede Bang Win ya. Wah, 90 cm. Tuh, guys, 90 cm loh. Udah makan pelet bisa. Lu bisa makan pelet? Bisa makan pelet. Ikan potong bisa, terus sama cerek, sama udang. Mantep ya. Serangga doyan, jangkrik. Oh, mau juga di serangga guys. Kok enak ini berarti ini ngerawat. Buat tengmet arwana asik. Asik banget nih. Tuh, ampala. Ini ada sili api. Fire eel atau sili api. Nah, tuh berapa Bang Win? 130. Berapa senti? 30 cm. 30 cm coba kita lihat dari atas, tuh guys. Cakep, guys. 30 cm sili api atau fire eel. Mulus. Mulus. Kepalanya di sini dia. Iya noh. Tuh, baru kelihatan kepalanya tuh. Keren. Terus ini ada apa sih, Bang? Apolosak. Oh. Apolosak. Apolosak Mino. Mino. Emang selain Mino ada, Bang? Emang nama panjangnya begitu. Apollo Shark guys, berapa Bang Win? Itu 125. 125 berapa senti? Kurang lebih 12-13. 12-13. Bisa panjang 60 cm. Gede juga bisa ya. Bisa gede. Cakep guys. Panjang dia. Panjang. Predator, aktif. Oh, predator sama kayak hampala lah. Oh. Ya bisa makan serangga. Keren nih berarti nih.
Terus pelet juga udah mau. Ih, cocok buat komteng-komtengan ini mah. Cocok keren banget. Oh, yang belakang sama. Sama, RRF-nya sama, ya. Tiger juga sama, kipisnya udah habis. Iya. Teman-teman yang tertarik nih, jangan sampai lolos lagi ya, jangan sampai kehabisan buat Oscar-nya. Karena stoknya cepat buat habis. Ada 50 ekor. 50 ekor 2 hari habis lah di lapangnya Bang Windu lah. Iya. Apalagi Bang Win? Habis kan? Habis. Habis. Bawa guys dikit doang hari ini. Bang Win, siap. Buka hari apa aja Bang Win? Buka dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya. Oh iya Bang Win, katanya ada buntal avokado. Avokado ada. Ada, coba kita lihat. Ya. Tapi lagi enggak dibawa ya? Iya, lagi enggak dibawa. Nih, kita lihat videonya teman-teman. Buntal avokado. Buntal jadi avokado. Teman-teman yang tertarik buntal avokado, bila pakai Bang Windu nanti bisa japri aja. Avokado. Atau atau yang gampang nih videonya. Mana? Nah, ini dijual berapa sih Bang Win? Ini size jumbo semua. Dari mulai 10 cm sampai 15. 10 cm sampai 15 cm. Cuman yang 15 cm cuman 2 ekor. Ah. Itu udah sold out. Oh gitu. Tinggal yang 10 cm paling. Harganya berapaan Bang Win? Itu kena 125. 125 guys. Yang 10 cm. Kalau yang 15? Yang 15 200.000. 200.000. Oke. Okay. Jadi bisa makan pelet. Wih, mantep ya, enak ya. Jadi enggak harus bisa makan pelet. Enggak harus dikasih ya pakan-pakan. Ini ada testimoni aja, ada pelanggan udah bisa makan pelet ya. Udah bisa makan ya pelet ya buntalnya. Ya sesuai dengan apa namanya arahan saya. Oh, guys. Nah ini dia nih. Udah saya coba kasih pelet dimakan. Oke, mantap. Tapi kalau teman-teman tertarik boleh Bang Win order ya? Bisa, boleh, ya aman. Stok nah juga nggak banyak avokado karena belum ekor? Karena belum musim ya. Kalau ikan itu kan musim-musiman. Oh, ada berapa ekor stoknya Bang Win? Kurang lebih ada 7 ekoran lah. 7 ekoran jadi cepet-cepetan aja lah. Sisa yang 10 cm. Sisa yang 10 cm. Ya. Tapi udah pelet. Udah pelet. Ih, mantep guys. Order aja langsung lah. Jangan kelamaan. Nanti udah pelet, cacing beku doyan. Kalau mau dikasih udang bisa. Udang bisa. Keong sawah. Keong sawah bisa. Pelet, lobster bisa. Lobster. Bang Win, iya, buat teman-teman kalau mau kirim-kirim bagaimana Bang Win? Yang terjangkau aja dulu Bang. Area-area terjangkau ya aja. Paling ya paling kalau misalnya di daerah Bandung, Bogor, ya paling pengambilan minimal kalau Oscar 5 ekor. Soalnya sayang ongkirnya kalau pesan satu. Jadi kalau yang jauh, yang disebutin Bang Win minimal 5 ekor buat nutup ongkir lah ya. Iya. Sayang ongkirnya guys. 3-4-5 ekor lah, oh, gak apa-apa, 3 kita layan. Kalau 1 ekor, kasihan. Kasihan ongkirnya ya. Ongkirnya, mahal. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman dekat, bolehlah langsung datang. Iya. Misalnya di negara segera merapat, kalau yang jauh boleh kirim-kirim. Via WA, WA-nya berapa Bang Win? WA, aduh lupa saya. Bang Win ini gak pernah hafal nomor guys, sama kayak kita guys. 0877-6146-4500. Nanti boleh cek di dalam video dan di dalam deskripsi untuk nomor WA-nya Bang Win. Bang Win, buat teman-teman nih, ada yang disampaikan gak kayak tipsnya pelihara ikan Oscar atau ikan yang lainnya? Ya tipsnya cuman jaga kualitas air aja. Jaga kualitas ya air. Jadi pelihara ikan kan pelihara air. Karena musim hujan, sedia heater aja kalau Oscar. Tuh, sedia heater guys. Okay. Heater pakai garam atau pakai obat akribiotik kayak pomet, akriplapin bisa. Kalau ikannya sakit ya, kalau sehat sih nggak masalah. Nah, paling heater doang. Paling heater aja. Ya. Kalau misalnya baru beli Bang Win dari pasar, apa yang harus dilakuin pertama kali Bang Win? Ya siapin medianya dulu kayak tank sama air sebelum masukin ikan harus prepare air dulu. Airnya depan kah? Ya depan juga bagus kalau misalnya baru kayak air tanah paling sair kling 2 jam. Tuh, guys. Nah kalau air pump itu bisa 1-3 hari. Oke.
Terus apa lagi? Lebih bagus lagi pakai air isi ulang, bisa langsung cemplung. Usahain ya sediain airnya dulu, siapin airnya dulu. Oke, apa lagi Bang Win? Itu aja sih. Oke Bang Win, yeah. Karena lagi dipantau-pantau teman-teman lagi Bang Win. Kita langsung nyampe sini aja paling Bang Win ya. Siap Om Ben, makasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat terus, siap. Semoga rezekinya lancar. Amin, amin. Sehat. Thank you Bang Win. Siap Om Ben. Nah teman-teman, itu tadi review harga ikan hias di lapaknya Bang Windu. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan hias, langsung aja datang ke pasar ikan hias Jatinegara. Dan jangan lupa teman-teman mampir ke lapaknya Bang Windu, karena di sini kualitasnya bagus-bagus dan tenang, harganya sangat terjangkau. Nah sampai sini aja videonya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share-nya, nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. We'll be right back.